Teman-teman pecinta santai Indonesia, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita jalan-jalan lagi ke tempatnya. Pasti teman-teman udah tahu. Kasih enggak, Kas, suasana, Kas? Pasti tahu kita lagi di mana. Kita kembali lagi di tempatnya Blackface Kennel. Pasti teman-teman nanya, kok berkali-kali pasti anjingnya itu aja. Hari ini kita kedatangan Belgian Malinois dari Eropa langsung. Dan ini baru aja mendarat 2 jam lalu. Dan nanti kita akan vlog, kita akan tanya sama Kenny Rao kira-kira seperti apa perawatannya, kenapa diimport, apa di Indonesia ini masih kekurangan padahal anjing dia juga banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Kenny Rao, oke? Jangan lupa standby terus, ikutin Pecinta Satu Indonesia. Ya, okay. Oke, teman-teman, Pecinta Satu Indonesia ini edisi eksklusif banget. Waduh, ini gak usah diedit. Ini anjing baik banget. Kalau yang dulu orang pada bilang anjing Belgian serem, gue baru pertama kali anjing Belgian langsung dicium kita. Ini anjingnya baru datang dari Eropa, ya kan ya? Yep. Dari Ceko. Ceko. Emang segini banyak tadi gue lihat breeding, emang masih kurang kan? Apa sih alasan lu kenapa sih bisa datang dari Eropa lagi dari Ceko? Ini pertama memang Arsa ini buat breeding. Ya kan? Kedua, backupnya Aira. Ini? Backup itu maksudnya gini. Jadi kadang-kadang betina itu kalau kita kompetisi, belajar dari pengalaman gua sama Jimmy, sama Cleo beberapa tahun lalu, saat mau kompetisi, loop. Oke. Hit, menstruasi. Menstruasi, oke. Jadi kan jadi bimbang. Ikut nggak? Kita paksain ikut, kadang-kadang jadi nggak maksimal ya. Benar. Nah, jadi tujuan dia datang ini, untuk backup kalau Aira ada halangan tersebut, dia yang main. Nah, kedua memang untuk breeding. Oke. Okay. Nah, untuk memperbaiki, bukan memperbaiki sih, memperbagus kualitas Malinois di Indonesia. Di Indonesia khususnya. Di Indonesia khususnya. Oke, okay, sekarang kan gue tanya, ini anjing akan, lu kenapa bisa yakin, oh ini yang dari Ceko gue datengin bisa untuk kompetisi, tadi lu bilang sama Aira. Lu segitu yakinnya apa, lu alasannya apa kan? Apa karena dari nenek, buyut, apa gimana sih kan? Coba lu jelasin kan. Jadi apa sih alasannya, lu yakin banget gitu loh? Kalau dari silsilah dia, bapaknya dia juara nasional Ceko tahun 2018. Oke. Kalau bapaknya Aira, juara nasional Jerman. Jerman. Oke. Dari ibu, neneknya dia, ibunya Aira. Oke. Okay. Jadi masih satu line. Masih satu line. Okay. Kedua, kenapa gue berani beli dia? Kita tahu lah, kita nggak mungkin berani beli online atau segala macem kalau kita nggak kenal orang sana. Nah, itu paling penting ya. Bener. Kan? Jadi karena, jangan tergoda yang kayak di Instagram, betul, Facebook. Kalau nggak tahu kenal aslinya gitu. Betul. Loh. Kita bukannya menjelekkan orang itu. Orang lain, oh ini jelek kenal nih, atau ya bener kalau kenalnya ada, nanti kalau ditipu bohong doang, dan anjingnya nggak ada gimana? Memang udah ada berapa kasus teman-teman gua gitu ya, udah bayar sekitar 6.000-8.000 euro, anjingnya nggak dikirim. 6.000-8.000 euro berarti bisa dijatuh dikali 16.000. 100 juta lah. 100 juta lebih bisa beli Avanza. Ya, anjingnya nggak dikirim. Anjing. Akhirnya dia mau nggak mau ke Ceko sendiri, ketemuin orangnya. Dan itu betul? Betul. Dan anjingnya ada dan tidak terawat, akhirnya dia datang, ya apa ya namanya ya, disamperin lah gitu kan. Akhirnya anjingnya dikasih. Itu 6.000-8.000 dolar. Nah, lebih baik kalau nggak import pun hasil anakan sini pun udah top-top semua kan. Sebenarnya, contohnya dari dia ini misalnya ya. Sebenarnya gini, di Indonesia juga banyak breeder-breeder Malinois yang berkualitas lah ya. Tapi kan kalau gue pribadi bukan melihat dari lokal atau importnya, cuma mau ada bloodline yang baru. Betul. Kita memperluas bloodline sehingga Malinois-Malinois di Indonesia lebih apa ya bilangnya, lebih beragam lah bloodline-nya dan lebih baik. Benar. Intinya seperti itu aja sih. Terus, kenapa sih kan belinya betina? Kenapa nggak beli jantan atau apa emang ini kita fokus buat breeding? Atau emang lu udah ada pejantan yang super banget gitu loh? Jadi,
kalau gue ini memang dari dulu itu bertahun-tahun tuh dikenal spesialis betina. Oh betina, emang lu udah khususnya. Okay. Dan gue juga nggak tahu kenapa bisa begitu ya, karena gue kompetisi sama Gini, juara nasional. Lalu kompetisi sama Cleo, juara Asia Pasifik. Lalu sekarang kompetisi sama Aira. Jadi anjing kompetisi gue itu kebanyakan betina. Semua betina. Betina udah hokinya kali ya. Ada satu memang herder Guido ya, jantan. Tapi untuk Malinois sendiri betina semua. Itu satu. Kedua memang untuk breeding juga, seperti tadi gue bilang. Terus jantan, kebetulan di sini kan ada beberapa ekor jantan breedingan sendiri yang cukup bagus. Ya Zeus, terus ada Abi, ada Yama. Nah, jadi gue rasa jantan gue udah cukup ada dan cukup baik, cukup bagus. Lumayan bagus. Betina yang kurang. Betina yang kurang. Nah, dan memang ada Aira, tapi kan Aira memang buat kompetisi. Sebelum dia dapat title IGP 1, gue gak bakal breeding. Oke. Nah, kalau dia gak masalah. Dan nanti kalau misalnya Aira di breeding, dengar-dengar pasti nanti satu atau dua anakannya dengar-dengar pasti bisa mendapatkan pasukan untuk khusus negara juga, pasti untuk wacakan atau ya pokoknya itu nggak bisa dibahas, ada, ya seperti itu, itu rahasia ada, kan, ya ada, tapi ya, kurang lebih itu begitu. Jadi ya masih rahasia yang di Blackface Club ini cukup luar biasa anjing-anjingnya, bukan ceritanya ya, kenyataannya. Jadi kalau cerita kan cerita doang, anjingnya nggak ada. Betul. Kalau ini kan faktanya. Jadi rata-rata emang kalau lahiran pasti nanti ada beberapa yang untuk tugas negara. Nah itu untuk apa, rahasia itu kayaknya. Nah itu gua aja mungkin gak dikasih tahu juga. Ya intinya kita latih dengan baik untuk keperluan negara. Maksudnya negara ini ya dinasnya dia. Nanti untuk penyerang ke, untuk pendeteksi. Itu lu gak bisa ngomong di sini, gak bisa ya. Bisa. Bisa, itu rahasia. Jadi dan gua mau nanya, kok Belgia kan biasa galak, kok ini digini-gini gak marah? Hampir sama kayak Era ya. Iya. Ini hari pertama loh. Kalau orang yang nonton ini pasti bilangnya, ini loh anjing yang istilahnya pernah gigit orang atau apa, enggak semua. Jadi enggak usah takut ya kayaknya. Ya, ada yang seperti itu, ada. Pasti gua aja lihat aja. Semua gua jenis ada lah. Tackle pun ada yang galak. Chihuahua pun ada yang galak. Gua tadi langsung digigit, wah gua pikir udah hilang nih muka gua separuh. Pengen main aja. Dan ini hari pertama lo, Bro. Iya. Hari pertama lo. Nah, kayak kita ada satu anjing dari Pomdam. Buat pendeteksian, itu manjanya luar biasa. Mungkin kalau teman-teman ada lihat di channel gua nih, sorry ya di channel gua, itu yang namanya Gogon itu, aduh manjanya luar biasa. Gogon namanya. Gogon. Oke. Okay. Nah, namanya Dragon. Panggilnya Gogon. Okay. Nah, itu manja. Nah, sama. Jadi kalau gua boleh saran kepada teman-teman pemirsa channel Pecinta Satwa, kalau memang mau punya Malinois, nah, selalu selalu seleksi. Tanya sama breedernya, tanya sama penjualnya lah kita bilang kan. Ini Malinois karakternya bagaimana, induknya bagaimana, bapaknya bagaimana. Kalau kayak gue main di IGP, Dogspot, pasti gue harus cari yang sosial sama orang. Nah buat lebih jelas kan gue mau nanya, nih kan lu kan bilang kalau orang beli Malinois harus nanya silsilanya gini-gini. Betul. Kan itu anjing baru lahir, belum tentu bisa galak. Emang pengaruh tah bloodline itu, bloodline biar teman-teman juga tahu. Bloodline ngaruh. Jadi misalkan bapaknya di KNPV. Iya. Nah, ibunya KNPV. Wah, ini agak hati-hati nih. Agak hati-hati, ada kemungkinan brutal. Nah, anjing NVBK mungkin agak rata-rata dominan. Anjing Dogspot IGP harusnya sosial. Nah, tapi memang ada beberapa yang memang agak brutal. Tapi IGP secara keseluruhan harusnya sosial. Jadi tipsnya kalau orang beli Malino ini khususnya ya, bloodline mesti tahu ya. Tanya dulu. Kalau enggak jangan sampai nanti ketemu bloodline yang luar biasa kerasnya, tiba-tiba ya akhirnya ntar menyerang. Enggak bisa handle. Akhirnya jadi penyerang ya. Betul. Ini gue mundur-mundur bukannya takut. Enggak, ini lucu banget. Nah teman-teman juga mau kasih tips, jadi jangan bilang dulu anjingnya kurus, anjingnya gak dikasih makan, baru keluar karantina. Betul. Ini baru keluar dari karantina. Baru keluar karantina. Menyesuaikan menyesuaikan apa, adaptasi lah dengan lingkungan baru. Dan ini baru 2 jam datangnya. Ya. Jadi 2 jam tapi kok bisa akrab banget sama manusia. Nggak, gue serius, gue biasa kalau ngeliat anjing nih. Apalagi yang begini, harusnya kan galak ya, apa gimana ngeliat orangnya. Ini bisa manja kayak temen begini. Nah itu tadi yang gue bilang, sebelum gue memutuskan beli dia, gue tanya dulu sama yang punya. Ini anjing sosial nggak sama orang? Sama anak kecil. Jangan bagaimana terpengaruh harga murah atau bloodline sadis, betul. Orang pengen jual, wah berbahaya itu kayaknya. Trainingnya apa? Terus gue kasih tahu, oh gue mainnya, gue maunya main di Dogspot IGP. Mereka di Eropa harusnya udah tahu kriterinya harus seperti apa. Betul. Makanya kita seleksi. Kalau dari postur tubuh menurut tuh yang datang ini termasuk bagus nggak sih? Bagus. Ini medium size. Medium untuk betina size. Ya. Medium size. Kalau ada sih yang lebih gede dari dia ada. Tapi kalau tinggi dibanding Aira, Aira lebih tinggi sendiri. Aira lebih tinggi ya, ada. Dan untuk mukanya ini dia lebih
kotak dibanding Aira. Oke. Okay. Nah, lebih kotak, ini sedikit lebih pendek daripada Aira. Teman-teman nanti ikutin pecinta sate Indonesia. Wih, lompat tinggi banget. Wah, ini kayaknya loncatnya tinggi nih. Ini kandangnya harus tertutup nih. Teman-teman pecinta sate Indonesia, nanti ikutin ini videonya pertama di hari gua. Betul. Nih, baru unboxing-nya, kucing dari Ceko-nya nih. Anjing dari Ceko. Luar biasa banget menurut gua. Nanti kalau udah pinter udah latihan, tinggal ikutin. Betul. Channel Kenny Rao Black Face Club, liatin aja tiap hari. Pasti kita update terus lah. Dan proses. Ini kalau dilihat dari awalnya begini datang udah seperti ini, kayaknya bakal luar biasa. Mudah-mudahan. Bisa lompatnya ya. Bisa 1-2 meter. Terus terang tadi lompat ke bro itu ya. Baru tadi loh. Iya. Tadi pas datang kan kita keluarin sebentar, nggak ada kayak gini. Bener ya. Dan ini cukup tinggi. Wah. 170. Dia bisa segini berarti bisa lebih dong ya. Jadi kan pernah ada gambaran nggak Belgian tuh bisa lompat sampai berapa tinggi sih, teman-teman pengen tahu tuh? Lompat. Ya. Lompat apa manjat nih? Lompat kayak misalnya begitu. Kalau itu manjat. Manjat. Kalau lompat setahu gue bisa 1,2 sampai 1,3 halangan nih ya. Ya. Tapi kalau untuk vertical jump tuh bisa sampai 2,2 meter. Vertical jump. Vertical jump. Gila, ini luar biasa banget nih. Anjingnya bisa vertical jump 2 meter. Ya. Vertical jump kayak di pitbull itu kan lurus ada, dong gitu ya. Tapi ada penghalang, ya? Ada papan, dia ya, vertikal. Betul. 2,2. Kalau di pitbull mungkin bilangnya apa itu namanya? Gua lupa namanya. Pokoknya vertikal jam ya. Gitu. Tapi kalau lompat hurdle ya. 1,2 bisa. Oke. Buat teman-teman yang mau piara Belgian Malinois, enggak repot banget, bulunya enggak perlu disisir, enak banget tekennya. Sisir perlu, Bro. Sisir perlu. Tetap, tapi enggak seperti Yang gua bilang enggak masuk bulu panjang. Heeh, betul. Sisir. Jadi enggak perlu grooming yang khusus. Betul. Banget. Jadi termasuk enak dipiara dan nggak ringkih. Nggak ringkih. Untuk penyakit, untuk contoh gini deh, ya. Misalnya gue mau cuci kandang herder, ya. Selalu herder gue pindahin kandang sebelah, ya. Biar kering. Tapi kalau Malinois, gue bisa cuci di dalam kandang, bahkan mereka bisa main air satu. Oh seneng juga dia main air ya? Jadi Belgiannya seneng main air seneng juga. Seneng main air. Jadi kita semprot-semprot tuh, wah ya apa. Dibuat spot juga dia seneng ya? Oh, iya betul. Buat spot seneng, buat ini. Jadi sebenarnya sih kalau orang yang banyak beberapa tahun lalu tuh pernah kejadian anjing. Sampai gigit atau apapun ya enggak lah, enggak di luar itu mungkin suatu kebetulan juga ya, itu juga suatu itu, musibah ya. Accident. Karena ini juga bisa dilihat mungkin kalau yang kemarin orang bilang ya namanya juga anjing piaran ini kan baru datang ya. Ya. Jadi belum kenal orang ibaratnya. Belum. Iya, harusnya belum. Belum kenal pemiliknya juga malah. Iya, bisa seakrab ini ya. Maksudnya kalau dia datang di karantina ya paling kenal pegawai karantina ya, lah ya. Tapi kalau di sini baru touch itu sama gua sama lu. Wah luar biasa banget. Bini gue belum pegang loh. Bini belum pegang. Belum. Gue luar biasa banget dan eksklusif gue di channel gue. Makanya ikutin terus pecinta sate, video terbaru semua hewan kita bahas. Betul. Bisa ditonton. Jangan lupa subscribe. Nah. Channel dia ini berisikan satwa-satwa, nggak cuma anjing, kucing, apa gecko, reptil ya. Oh nggak heboh nih kalau yang artisnya heboh. Tapi kalau di scroll videonya, hewan-hewan lihat semua aneh-aneh video-video semuanya. Gua, aduh. Lihat dulu video-video lamanya beliau ini ya. Ya. Semua hewan yang nyari burung ada, betul. Reptil ada, tarantula ada, anjing, betul, kucing. Betul. Sampai kemarin yang terbaru cincila yang cincila, mandinya pakai abu vulkanik. Abu vulkanik, keren banget. Oke, teman-teman pecinta seriusnya, mungkin gue sekilas reviewnya juga. Sekilas reviewnya udah dicium bolak-balik, udah disundul-sundul. Nanti kalau dia udah mulai bisa dog spot, bisa jalan santai, nanti update mungkin gue akan mampir lagi lah ke tempat Kenny, sahabat gue ini. Okay. Jangan lupa ikutin terus pecinta sate Indonesia, ikutin terus channel Kenny. Jangan lupa subscribe tuh penting, subscribe tuh gratis, yang bayar kuotanya doang. Betul. Teman-teman pecinta sate Indonesia, sampai jumpa di next vlog. Bye-bye. Bye-bye.